Kemudian
Kemudian di sini ada tampilan dari Profesor Kowin dengan tidak beda ya dengan Profesor Office yang lain seperti Word dan juga Excel. Nah, bedanya kalau Word kita menjelaskan biasanya, kalau Excel biasanya untuk angka atau aritmatika, formula dan sebagainya, kalau untuk PowerPoint dia presentasi. Selanjutnya di sini membuat menu dokumen. Di sini bagaimana cara membuat PowerPoint atau presentasinya. Jadi diawali dengan mengklik start, kemudian kita klik PowerPointnya. Nah, akan tampil seperti ini ya. Seperti ini. Selanjutnya ada blank presentasi, kita klik karena kita akan membuat beberapa kerjaan. Selanjutnya di sini ada cara membuat presentasi. Caranya sangat mudah ya, dengan cara Ctrl S atau kita klik File, kemudian di Save dan tentukan di mana filenya akan disimpan. Selanjutnya di sini ada beberapa tipe format file dalam Microsoft PowerPoint. Yang pertama di sini ada penyimpanan file presentasi dalam format standar, yaitu dalam PDF. Kemudian ada slideshow, kemudian juga ada PowerPoint 97/2003. Di sini biasanya menyimpan salinan presentasi yang dapat dibuka dengan PowerPoint 97/2003. Atau mungkin kalian misalnya mau men-share file ke temannya karena mungkin satu pekerjaan ya atau kebutuhan lainnya, itu bisa disimpan dalam bentuk format PowerPoint 97/2003. Tujuannya apa? Supaya tidak berubah desainnya pada saat kalian membuka file tersebut di laptop lain. Oke, selanjutnya untuk tipe format Microsoft PowerPoint di sini dalam bentuk PDF bisa juga ya. Kita lanjut mendesain slide. Di sini ada beberapa desain slide-nya. Silakan siapa yang mau baca. Satu adalah slide layout. Untuk menyisipkan konten di dalam slide bisa dilakukan melalui bentuk insert, pilih bentuk tampilan yang dikehendaki. Yang kedua, slide design atau text. Apabila kita menggunakan tema, ya kan, kita bisa mengubah tampilan sesuai dengan keinginan, misalnya mengganti warna, font, efek maupun gaya latar belakangnya. Yang ketiga adalah animation. Untuk memberikan efek gerakan animasi, caranya klik ribbon animation, kemudian pilih animation sehingga tampil jendela di sebelah kanan. Oke, silakan lanjutkan. Yang keempat yaitu ada slide transition. Untuk menghaluskan tampilan saat pergantian slide, kita perlu menambahkan efek transisi sehingga tampilan lebih menarik. Caranya dengan menggunakan menu transition to this slide. Apabila kita menginginkan untuk semua slide, maka klik copy to all. Kita juga bisa memberikan efek suara dan mengatur kecepatan transisi. Yang kelima adalah slide master. Slide master digunakan untuk mengubah desain atau layout slide master. Anda bisa juga membuat desain master yang berupa gambar. Sehingga apabila Anda menambah atau mengurangi gambar lebih mudah karena tidak dilakukan pada tiap-tiap slide. Yang keenam ada hyperlink. Hyperlink dapat digunakan sebagai cara untuk mengacak urutan tampilan. Hyperlink juga dapat menghubungkan slide dengan satu dokumen dalam satu file, dapat juga menghubungkan dengan lain dokumen di beda file. Bahkan dapat pula menghubungkan dengan tiga file yang berbeda. Baik, terima kasih sudah menjelaskan ya desainnya. Materi-materi kita sudah selesai. Jadi silakan kalian buka laptopnya, kemudian PowerPoint-nya dibuka. Prakteknya langsung. Sudah dibuka semua? Sudah. Ya. Baik. Kita tampilkan dulu mesin start, kemudian PowerPoint. Maksudnya ada video baru. Satu. Itu tampilannya ya. Selanjutnya tugas seminggu lalu sudah dikerjakan? Sudah ya. Saya akan panggil
mungkin dari kalian yang sudah selesai, silakan nanti maju dan presentasikan. Atau mungkin kalian mau sukarela? Saya mau. Oke, Solikin, silakan, kamu sudah selesai? Lumayan. Sudah selesai. Jadi silakan presentasi. Laptopnya bisa di mulai fokus. Diperhatikan ya, saat temannya sedang presentasi, kalau belum solikin nanti presentasinya lupa salam dulu, kemudian sampaikan hasil tugasnya apa saja biar temannya juga bisa mengerti. Silakan solikin. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya membuat presentasi PowerPoint dengan tema ChatGPT. Di sini bisa dilihat tampilan menunya, menu-menu yang ada di sini. Artinya satu itu apa itu ChatGPT, yang kedua manfaatnya, yang ketiga dampak negatif, dan yang keempat bagaimana masa depannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu ChatGPT? Apa itu ChatGPT? ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer adalah sebuah model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI menggunakan arsitektur transformer. ChatGPT ini dirancang khusus tugas berbasis teks seperti percakapan atau chatbot. Model ini mampu memahami dan menghasilkan teks dengan cara yang lebih alami dan responsif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian manfaat dari ChatGPT itu tersendiri. Yang pertama, dukungan teknis dan bantuan online. Nah, ChatGPT ini dapat digunakan dalam konteks dukungan teknis dan bantuan online. Model ini dapat memberikan panduan, menjawab pertanyaan umum, dan memberikan solusi untuk masalah yang sering muncul. Dan yang kedua, untuk prototyping produk. ChatGPT ini dapat digunakan sebagai alat prototyping atau mengundi respon dan interaksi pengguna dengan aplikasi atau sistem yang sedang dikembangkan. Nah, yang ketiga, dukungan penelitian dan pendidikan. ChatGPT ini dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam penelitian dan pendidikan, dan bisa juga dalam analisis teks, pemrosesan bahasa, dan penelitian dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah asisten virtual, yaitu ChatGPT dapat berfungsi sebagai asisten virtual yang membantu pengguna dengan tugas sehari-hari seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan memberikan panduan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi dampak negatif dari ChatGPT. Ya, pertama, kesalahan dan ketidakakuratan. Nah, ChatGPT ini masih rentan terhadap kesalahan dan ketidakakuratan dalam memberikan tanggapan. Jadi belum bisa dipercaya seperti. Dan yang kedua adalah kerahasiaan dan privasi. ChatGPT ini belum tentu dapat menyimpan rahasia karena masuk ke dalam prosedurnya sendiri. Dan yang ketiga, ketergantungan dan pergantian manusia. ChatGPT ini kita sebagai manusia bisa jadi terlalu tergantung. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan. ChatGPT bisa juga dipakai sebagai alat untuk dan yang lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana masa depan dari ChatGPT ini tersendiri? Nah, yang pertama, pembelajaran yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, integrasi dengan teknologi lain
Yang ketiga peningkatan keamanan dan verifikasi, dan yang terakhir penerapan dalam bidang berbagai industri. Ya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Coba bisa jelaskan animasinya atau slide-nya? Baik, saya akan jelaskan animasi dari slide pertama dulu. Di sini saya pakai Finder atau SVG. Jadi setelah saya insert fiturnya, saya tambahkan animasi namanya fly-in dan juga lines. Nah, saat lensnya itu bisa diatur di dalam animation pane di effect option. Agar animasinya tidak berhenti, saya menggunakan repeat sampai until enough fly. Nah, itu. Selanjutnya untuk animasi transisi. Di sini saya membuat seksi-seksi dari pengertian, manfaat, dampak, dan juga masa depannya. Setelah itu, di dalam menu ini, saya ketik insert dan juga saya pilih zoom, section zoom, dan kita pilih seksi mana yang ingin di insert. Misalkan saya insert seksi 2. Setelah itu, kita ke bagian format dan juga kita jadi zoom background agar backgroundnya terang, seperti itu. Dan juga di slide kedua ini, di sini setelah kita insert shape-nya, dan di slide ketiga, di sini agar ikonnya hilang, saya menggunakan transparansi dan di sini transparansinya 100% agar ikonnya hilang. Jadi ikonnya seperti ini aslinya. Saya hilangkan agar saat transisi tersebut bisa out seperti ini. Ya. Itu saja Bu, transisi dan animasi yang saya berikan dalam PPT ini. Oke, yang lain ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih, Solki, silakan ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekitar 3 slide ya. Jadi dibuat satu file, 2 tugas dari tugas minggu lalu dan sekarang. Kemudian sini ada 3 tugas, yang pertama soal grafik ya, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Kemudian soal diagram ya, bentuknya seperti ini. Untuk foto-fotonya silakan kalian bisa ambil di internet ya. Namun untuk nama-namanya silakan disesuaikan dengan template-nya. Nah, background-nya ini silakan kalian sesuaikan dengan tugas kalian. Ya, template di tugas kalian sebelumnya. Kemudian di sini ada soal tabel. Ini soal tabel sama seperti membuat tabel di Word ataupun di Excel ya. Jadi hanya tinggal dimasukkan insert, kemudian tabel. Di sini ada beberapa baris dan beberapa kolomnya, kemudian tinggal enter dimasukkan. Ya, kita bahas dulu yang soal grafik.
atau kita mengerjakan sama-sama ya? Boleh sama-sama sih, Bu. Ya, silakan dibuka dulu PowerPoint-nya, tampilkan blank dokumen atau lembar kerja barunya. Sudah ya? Kalau sudah, silakan kita klik dulu insert untuk membuat grafiknya. Karena hasil akhirnya akan seperti ini. Kita klik dulu insert, kemudian grafik atau chartnya. Nah, di sini cari yang kolom. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk membuat soalnya ya. Jadi di sini ada perusahaan mobil listrik dari Tesla mencetak rekor pengiriman kendaraan listrik dengan model X Premium SUV ke Indonesia pada tahun 2023. Nah, tercatat perusahaan besar Elon Musk ini berhasil menjual, dan di sini ada datanya. Kita ambil satu data saja ya, data hasil penjualannya. Kemudian dibuat grafik animasinya, laporan penjualan menggunakan diagram batang atau juga kolom dengan hasil gambarnya sebagai berikut. Setelah itu kita buat chartnya ya, di sini sudah klik insert kemudian chart, kita klik kolom, kita cari yang 3D cluster, kita klik kemudian oke. Okay. Panggilannya akan seperti ini, dari sini ada grafiknya atau chartnya dan juga ada Excel. Excelnya di sini fungsinya untuk menginput datanya ya. Nah, karena kita hanya membutuhkan satu batang saja, jadi untuk yang kolom series 2 dan 3 nya ini kita hapus. Jadi caranya tinggal duduk saja, terlebih dulu, kemudian diklik delete, kemudian tampil kolom, karena kolomnya akan kita hapus. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hanya 4 batang saja, kita tambahkan copy dulu 2 baris. Bawahnya ini sudah jadi 6 batang atau 6 kolom dari grafiknya. Kemudian kita input datanya sesuai dengan tabel ini, tabel hasil penjualannya. Seperti ini ya, kemudian
seperti ini. Ya. Kalau misalnya kalian tidak mau warnanya seperti ini, ini kan warna PowerPoint aslinya yang bawaan dari PowerPointnya. Kalian bisa ganti menggunakan, kita klik dulu desain, kemudian di color sini. Nah, ini bisa warna-warni. Karena menyesuaikan dengan soalnya, jadi warnanya dibuat sesuai dengan di Microsoft PowerPointnya. Sudah? Setelah itu kita klik, kita buat animasinya. Nah, animasinya di sini nanti akan tampil seperti ini ya. Hasil akhirnya kita klik di slide show. Ini yang sudah jadi. Ya. Biasanya PowerPoint ini dipakainya di pembawa acara ya. Bisa grafik, misalnya curah hujan, itu ada background-nya di belakang. Itu menggunakan sebetulnya PowerPoint. Jadi dianimasikan supaya lebih menarik lagi. Kemudian setelah itu kita buat animasinya, kita klik dulu cat atau diagramnya, kemudian di animasi menggunakan tipe white. Bawah di sini dari bawah ke atas tampilnya. Oke, setelah itu kita karena ini masih semua grafik ya tampilnya tidak satu-satu, kita edit dulu di animation pen. Kemudian kita tampil seperti ini ya, ada chart 3 dan di ujungnya ada segitiga, kita klik di effect option. Setelah itu di efek di sini untuk directionnya from bottom kita setting from bottom ya, karena memang dibuatnya tampilnya dari bawah ke atas. Setelah itu timingnya kita buat after previous. Untuk chartnya kita ganti grup chartnya menjadi by kategori. Kalau sudah kita klik OK, maka tampil satu-satu diagram. Oke. Kemudian di sini ada kita klik dulu. Nah, kalau seperti ini kan tidak 3D ya, kita buat dulu bentuk grafiknya biar terlihat lebih 3D atau kanan, kemudian di format background kita klik grafiknya, kemudian widget kita ganti 50% saja. Nah, dia tampilnya akan lebih 3D juga, kemudian lebih lebar, lebih rapat juga antara grafiknya satu dengan yang lainnya. Setelah itu di sini juga ada pilihan sebetulnya untuk kalau setnya di sini ada box, ada full piramid, juga ada cylinder, ada cone ya. Tapi yang kita butuhkan adalah yang box. Jadi kita gunakan yang box saja. Ya. Setelah itu kita buat kotak angka seperti ini. Caranya dengan klik insert, kemudian di shape, kemudian persegi ya. Kita klik di sini. Kita outline-nya dihapus, kemudian warnanya dibuat agak lebih tua atau lebih terang. Disesuaikan dengan program grafik. Kemudian untuk membentuk lebih 3D juga kita gunakan shape effect, di klik shadow, kemudian di inner. Oke, bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita upload juga
gambarnya ya, gambar tadi mobilnya. Mobilnya di sini sudah disediakan. Dan mobil ini yang backgroundnya sudah dihapus, jadi tidak ada backgroundnya. Kemudian kita insert. Nah, seperti ini kita kecilkan saja, disesuaikan dengan bentuk dari diagramnya atau chartnya. Setelah itu kita klik mobil dan kotaknya untuk memperbanyak dengan cara kontrol D. Logo dari Tesla-nya ya, dengan cara insert, kemudian picture atau gambarnya. Setelah itu kita klik mobilnya. Nah, di sini ada gambar atau picture yang kita klik. Kemudian kita pilih picture color. Selanjutnya kita klik pilih color. Nah, di sini ada banyak warna, tapi yang kita pilih yang transparan saja yang ujungnya. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just sebelum slide ini ataupun sesudah slide ini gunakan
transisinya yang kub ya, jadi bentuknya kubus, jadi kayak kotak transisinya. Nah, jadi bisa tampil, kemudian bisa di slide selanjutnya juga dipakai kub atau kubus. Smile.